Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya di Matu Family. Kali ini saya berada di salah satu stasiun legendaris yang ada di Surabaya ya, yaitu di stasiun Sidotopol ya. Dan stasiun ini terkenal memiliki rel kereta api yang lintasannya itu cukup banyak ya. Dan yang di sebelah kiri adalah modelnya kayak depo gitu. Mungkin untuk apa? Dandani sepur itu memperbaiki kereta api ya. Kemungkinan ya sebelah kiri itu seperti itu. Nah, itu ya. Itu yang sebelah kiri ya. Nah, itu. Nah. Modelnya seperti ini, modelnya kayak bangunan gitu. Ya namanya nganu ya bangunan ya. Namanya apa? Kayak bengkel. Bengkel kereta lah, seperti itu istilahnya ya. Ini sinyalnya agak patah-patah. Kita tak cari tempat dulu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya di bawah ya. Nah, itu di sana banyak kereta-kereta api. Nah, itu kereta api juga. Ada mobil juga lihat di dalam sana ya. Mungkin tempat produksi kereta Shinkansen di sini lah ya. Keretanya Jepang loh, kereta Shinkansen. Kemungkinan diproduksi di sini dia ya. Nah, itu. Seperti ini kondisinya ya. Nah, ini. Ini ada kayak kereta-kereta gitu banyak ya. Dan kalau kita arahkan lagi maju, kita sambil cari sinyal. Ini saya cari tempat yang kira-kira sinyalnya enggak hilang ya. Nah, ini mungkin lebih luas di sini ya, dari sini ya. Ini arahnya ke sana. Nah, ini stasiunnya kondisinya seperti ini. Dan ini adalah yang saya bilang tadi buat apa namanya? Pabrik ya atau bengkelnya kereta apinya. Jadi bengkel kereta apinya di sebelah ini ya. Nah, ini. Modelnya dia seperti ini, deh. Jadi dia kalau di tempat saya kerja itu di bengkel mobil ya, bengkel mobil ini kan bengkelnya bengkel kereta, ini bengkel kereta. Seperti ini kondisinya. Dan kalau kita arahkan, kita arahkan ke arah keretanya. Nah, ini. Dan di sana kalau kita lihat juga ada masjid ya. Ini masjid. Apa masjid itu bukan ya? Dan juga kereta-kereta di sini semua banyak ya. Nah, itu. Entah itu rusak atau tidak, kurang tahu juga ya. Nah, dia modelnya seperti ini dia. Model keretanya seperti itu. Dan rel kereta apinya juga cukup banyak sekali ya. Ini saya kehilangan sinyal. Lost sinyal, kita tunggu dulu. Salah arah, arahnya ke sana mungkin ya. Kita cancel aja. Ini ke zoom. Nah, untuk stasiunnya sendiri nah, ini stasiunnya ya. Stasiun juga tokonya sebelahnya. Nah, ini stasiunnya seperti ini. Nah, ini rel kereta apinya cukup banyak loh. Nah, itu. Saya bingung mengarahkan remote-nya ini. Remote-nya arahnya ke mana? Ke sana ya. Ke sana ya. Nah, ini. Dan ada yang berjalan itu. Mungkin akan segera ada yang berangkat keretanya loh. Dan seperti ini kondisinya. Sinyalnya berkali-kali putus. Go home.
dan seperti ini kondisinya ya. Saya ini bingung, saya posisinya di sebelah mana? Oh, saya di sebelah sana nih. Karena sudah dapat sinyal, kita kembalikan lagi loh, nah ini kurang lebih seperti ini ya. Nah itu stasiunnya ya. Stasiun legendaris yang ada di kota Surabaya ya. Dengan perlintasan kereta yang cukup banyak ya. Nah, sampai sana juga turun. Jadi ini stasiunnya cukup panjang ya. Dan di sekeliling sini biasanya kalau nggak kabut ya kelihatan jembatan Suramadu ya. Oh, jembatan Suramadu sebelah sana. Itu saking gara-gara kabut ya nggak kelihatan ya. Saya juga mau bermanuver susah ya. Nah itu adalah apa? Kereta gundul ya. Rangkaian kereta-kereta yang ada di sini deh ya. Modelnya seperti ini. Dan kayaknya akan ada kereta yang akan lewat ya di tempat saya ini. Kita akan kejar ya, kereta mana yang akan lewat. Ini adalah stasiun Sidotopo, salah satu stasiun legendaris yang ada di Surabaya ya. Seperti ini kondisinya. Kemungkinan yang akan berangkat adalah kereta yang warna hijau itu ya. Nah, di tempat saya berdiri di sebelah sana. Oh, kayaknya yang berangkat adalah kereta mini. Jadi kereta kepalanya aja itu ya. Jadi keretanya yang lewat ini ada bunyi suara tiru-tiru-tiru. Keretanya cuma kepalanya aja ya. Nah itu. Kita kejar. Nah. Karena sudah pada berhenti semua, paling yang lewat cuma kepalanya aja. Nah itu. Dan relnya ini juga apa? Membelah di perumahan-perumahan ya. Dan kalau dari sini kota Surabaya sebelah sana. Mungkin ini kalau dibuat bikin nol ini lebih jelas ya. Nah ini. Setelah kota Surabaya ya dari sini kondisinya terlihat seperti ini ya. Untuk stasiunnya sendiri ya, ini stasiun legendaris ya Surabaya. Oke, kurang lebih seperti itu ya update terkini stasiun Sidotopo. Jalan pastikan terus hanya di Marco Family. Ayo, ojo nang jalan-jalan.